di channel Santri Patron Official. Setelah sekian lama kita vakum dari buat konten, malam ini kita mau coba buat konten tentang perang yang terjadi di Palestina. Nanti akan kita coba menarik rosokma dari salah satu tentara Israel yang ada di dalam video seperti ini. Ini kan salah satu tentara Israel sedang mengintimidasi seorang anak kecil. Nah, nanti akan kita coba tarik rosokmanya tentara Israel ini. Nanti kita interogasi dan setelah itu nanti coba kita komplain. Nanti apa yang terjadi bisa terus orang nonton saksikan. Mungkin pembukaan cukup sekian dulu. Langsung saja kita coba tarik. Ini bisa di zoom ya. Nah, ini salah satu tentara Israel yang sedang mengintimidasi salah satu anak kecil. Minta doanya ya para penonton dan para netizen yang menyaksikan channel Santri Patrion Official. Ini akan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya sang yang menurut saya yang berwarna, saya minta ruh sukma dari tentara ini, tentara Israel ini yang mengintimidasi anak kecil ini. Ruh sukmanya dengan izin sang yang menurut saya yang berwarna, tarik ke depan untuk saya. Masih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Balik jam sang yang menurut saya mana? Masuk ke teater. Setelah masuk kita apa teater kita protek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang menurut saya mana? Yang masuk ke kepentingan teater hanya rusukma dari tentara Israel tadi yang mengintimidasi anak kecil tadi. Yang selain itu dilebar ke neraka semuanya. Iya. Alhamdulillah, udah bisa
Allah dan juga penuntut. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi saat saat kamu menanti kedatangan anak kecil ini? Saya todong dengan ini rombongan rombongan itu. Kenapa? Rombongan rombongan orang itu saya todong pakai. Lah ini kan rombongan anak kecil. Di belakangnya banyak. Oh, di belakangnya banyak. Yang di belakangnya itu tentara Palestina atau orang-orang biasa? Warga biasa. Warga biasa. Iya. Ya itu kan warga biasa, nggak bawa senjata. Kenapa kamu todong senjata? Mereka mau melawan. Melawan pakai apa? Kan nggak punya senjata. Mereka membawa batu dan kayu. Membawa batu dan kayu kan gak sebanding itu sama senjata yang kamu bawa itu ya? Ya karena itu anak itu lari menghadang saya. Nah itu umpamanya anak kecil itu membawa batu tetap saja itu nanti kamu tembak itu asalkan sudah ada perintah pasti saya eksekusi. Iya kan? Walaupun masih kecil, kami tidak pandang bulu. Kan kalau hukum internasional itu tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang-orang sipil, kan nggak boleh itu dibunuh. Karena kami sudah mau membabi buta tidak peduli hukum internasional. Jadi kamu itu apa perangnya itu nggak pakai aturan gitu? Karena kami sudah dilukai. Kami diserang terlebih dahulu. Ya tapi kan kalau diurut ke belakang itu kan terjadinya perang itu karena apa, negaramu itu orang-orang Israel yang merebut tanah Palestina itu kan, yang di Gaza sama yang di mana itu kan Yerusalem. Yerusalem itu kan dibangun pemukiman Yahudi itu kan, itu kan salah satu awal mulanya sebenarnya kan itu, benar nggak? Saya tidak mau bicara soal itu. Oh, kamu nggak mau bicara, kamu hanya taat sama perintah atasanmu. Iya, itu tugas dari negara. Oh, jadi kalau sudah tugas sudah nggak peduli mau anak kecil, mau perempuan, mau orang-orang sipil atau kamu musuhi itu. Kamu bantai semua. Coba kamu itu punya keluarga apa enggak? Saya baru saja menikah. Oh, kamu baru saja menikah. Nah kalau umpamanya itu dibalik itu istrimu, umpamanya nanti kamu punya anak juga istri sama anakmu yang ditembak atau dibantai sama apa tentara Hamas itu gimana perasaan? Mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Saya yakin dengan alat tempur. Jadi kamu percaya diri sama senjata-senjata yang dipunyai negaramu itu? Iya. Kamu memandang rendah atau memandang mereka tidak maksud itu? Mungkin bisa. Oh, menurut kamu nggak mungkin bisa? Iya. Nah kalau umpamanya itu bisa itu istrimu tembak itu anakmu juga tembak. Gimana perasaan? Saya belum punya anak. Ya nanti suatu saat kan kamu baru menikah, nanti suatu saat pasti punya anak. Nanti kalau diberondong senapan itu kan sama tentara Hamas itu, nanti itu harus dihancurkan lebih dahulu sebelum menghancurkan kami. Ya umpamanya itu sebelum kamu menembak itu kamu sudah di, apa istrimu anakmu itu sudah ditembak duluan. Gimana perasaanmu itu? Tidak mungkin.
Menurut kamu tidak mungkin? Tidak mungkin. Hmm. Tapi bisa saja terjadi kan suatu saat. Kami banyak yang membantu. Oh. Yang membantu Israel mana aja? Dari negara mana aja? 17 negara. Oh, seperti Amerika itu. Ya. Hmm. Itu istrimu cantik apa enggak? Menurut saya sudah sangat cantik. Oh, sangat cantik. Kalau umpamanya kamu perang ya, istrimu tak ambil juga. Kamu saya pun. Menurut kamu, kamu bisa? Coba. Ya coba itu nafas nafasnya ditembakkan. Oke itu pisaunya itu. Kita dulu nanti takutnya nanti senapanmu enggak kan? Tak mempan itu pelurunya. Coba. Kenapa dulu? Kok ngedek-ngedek? Kenapa? Katanya senjatanya canggih. Kamu tidak kelihatan. Ya, kok bisa tidak kelihatan? Saya mau menembak apa? Cuma suara kamu saja yang terdengar. Saya di depanmu kok bisa ya tidak kelihatan itu? Cuma suara saja yang ada. Ya sudah, masa itu ditembakkan ke arah suara yang kamu dengar itu di depanmu juga. Jangan. Cuma cuma satu itu diberuntungkan semua itu belum. Dah, tembak tor. Coba kamu bersuara. Coba tembak. Mana? Yang banyak jangan cuma satu. Ada berapa itu pelurunya itu di kenapa itu? Tor. Kenapa berat? Ya yang tahu kamu. Masa kamu tanya saya. Makanya dites dulu nanti katanya mau kalau istrimu tak ambil nanti mau ditembak ya kan. Dites dulu tak tahu saja apanya. Oh, kamu mau pakai apa? Jatas. Mau pakai ilmu. Kalau orang sana ilmu apa? Ilmu apa? Bertarung. Bertarung? Ya, oh, iya. Fisik. Oh, ini sudah nggak usah fisik, sudah dari situ aja ilmunya dikeluarkan. Ya sudah diserang dari situ aja, nggak usah macam-macam sini, nggak usah cara fisik, pakai ilmu aja. Kalau orang Jawa itu punya umpamanya ilmu apa itu? Kalau orang tanya kata apa itu kalau diserang ada nggak itu ilmu-ilmu kayak gitu? Sihir. Nah itu hasilnya dikeluarkan. Tidak punya. Nah, gimana nanti kalau kamu nggak punya senjata ya nggak bisa perang. Kami tidak percaya itu. Nggak percaya. Makanya kalau tentara Israel kadang berhadapan sama Hamas itu kadang pada lari. Sudah ketakutan duluan. Mereka tidak ketakutan. Nah itu lari, pada lari kenapa ya? Itu maaf. Banyak yang ditentang itu dengan suara apa letusan dengan senjata orang-orang Hamas itu langsung pada lari. Kami berlindung terlebih dahulu untuk menyusun rencana. Alah wak. Itu alibimu aja itu. Sebenarnya untuk menutupi ketakutanmu ya, sama teman-temanmu itu. Kami tidak pernah takut. Kalau di rumahmu ada siapa saja selain istrimu? Ada orang tuamu enggak? Nah itu orang tuamu nanti tak sulit juga itu, tak tembak juga kan. Orang tuamu, istrimu, nanti kalau kamu punya anak itu tembak semua. Ada siapa lagi? Wah itu anjingnya tembak sekali nanti. Semua binatang peliharaanmu itu nanti habis itu. Ular. Ular? Untuk apa mau tentara kok memelihara ular?
suka. Jadi kamu kan nggak percaya kan kalau umpamanya orang dari jauh bisa menyerang apa dari jauh kan? Kamu kan nggak percaya? Itu sihir. Itu sihir. Saya percaya. Oh, kamu percaya? Tapi kami yakin dengan senjata kami. Oh, kamu yakin dengan senjata? Dengan senjata. Karena ilmu sihir kaum kami lebih canggih. Kita juga punya sihir. Tapi kamu nggak punya sihir? Tidak, itu ahli-ahli saja. Gimana kalau sekarang kita buktikan? Buat apa? Ya kan kamu nggak percaya. Ini yang menurut kamu sihir yang saya punya ini apa, siapa yang nyerang kamu? Silakan. Oh. Kamu sudah siap resikonya ya? Sudah. Ya sudah. Ya sudah diterima. Karena kamu memerangi orang-orang Palestina. Nah, sebagai wujud apa? Kenapa badan saya bergetar? Kenapa? Tidak tahu. Nah, itu sihirnya belum diserang ke tubuhmu udah bergetar kayak gitu kok. Sudah. Sekarang diterima ya. Yang kamu sihir ini. Ini cuma tipuan kamu saja. Ya nggak apa-apa. Ini sebagai wujud solidaritas kami sebagai orang Indonesia kepada rakyat Palestina yang kamu intimidasi, kamu kurangnya. Coba diterima coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Murja yang mana, saya minta roh umat dari tentara Israel sekarang tubuhnya datang. Dengan izin Sang Yang Murja yang mana, sekarang juga detik ini juga pembelajaran. Kembali ke jasadnya yang saya masuk dalam badan seperti ini. Allah. Kita tanya mediator gimana rasanya merasakan ilmu kemlang jagat. Gimana mas rasanya mas? Katanya jumbul. Menurut jenengan tadi tentara Israel yang rusuk manja setar itu, apa yang jenengan lihat di dalam tadi di dalam tubuhnya jenengan? Yang terlihat setelah saya kemblang jaga tadi? Hancur, hancur. Yang jenengan itu, yang jenengan lihat? Jarak jarak keluar terus dari mulutnya, keluar terus. Iya keluar sampai. Pokoknya keluar terus darah dari mulut. Oh. Kira-kira menurut jenengan itu kemungkinan hidup tentara itu tadi 2%. Tinggal 2%. Ya. Para pemirsa ini semoga solidaritas yang kita apa tampilkan kita sebagai rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina sebagai sesama Muslim, ya mudah-mudahan apa yang di prediksi sama mas ini tadi mediator. Semoga benar-benar terjadi. Allah mengijabah. Semoga. Nah, sepertinya video yang kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut ke mungkin kita ke Melang Jagat yang nanti antara yang lain mungkin yang mengoperasikan itu tank atau yang pilot-pilot apa itu pesawat tempur yang membawa bom. Sampai jumpa lagi ke video berikutnya di channel Santri Bagelan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.